Kabut asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Pagi ini jarak pandang mencapai 1 km akibat kabut asap tebal menyelimuti kota. Kabut asap ini berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Riau. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran lahan ini. Diduga masih banyak oknum warga yang masih membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Kondisi udara sendiri sejak tadi malam sudah mulai dirasakan masyarakat yang mencium bau asap. Di papan Planck Indeks pencemaran udara, kualitas udara sudah di kategori sedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Pekanbaru menemukan sebanyak 173 titik panas. Untuk Provinsi Riau sendiri, satelit Terra Aqua menemukan 60 titik panas yang terdapat di 9 kota dan kabupaten di Riau. Kabut asap yang melanda kota Pekanbaru belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kondisi jarak pandang di bandara masih di atas normal. Kondisi titik api terpantau pada pagi hari tadi pukul 5, itu di wilayah Sumatera terdapat titik api 173 titik, dengan 60 diantaranya di wilayah Riau, dan terbanyak itu di wilayah Kabupaten Pelalawan 28 titik. Untuk kondisi udara pada pagi hari tadi memang kondisi visibility terbatas. Untuk kota Pekanbaru 1 km dengan kondisi cuaca smog, dan kondisi udara yang tercatat di peralatan di bandara itu dalam keadaan tidak sehat. Dari Pekanbaru, Kamaluddin Antara, Riau TV mewartakan.